warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Jadi hari ini aku mau bikin video lagi seputar body care. Dan body care apa ya kali ini? Jadi masih sama seperti kemarin. Kalau kemarin kan aku nge-review berdasarkan pemakaian aku selama kayak beberapa bulan deh. Iya, pokoknya berdasarkan setelah aku pakai. Nah kali ini aku bakalan mencoba body care-nya Scarlett, tapi yang apa ya namanya? Tapi yang beda varian. Nah, aku baru pesen kemarin dan paketnya udah sampai. Mana dia? Iya. Tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe channel aku yang warna merah yang di sini kalian tekan dulu. Jangan lupa kalian nyalain juga tombol loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi setiap aku upload video. Dan jangan lupa follow juga Instagram aku di sini. Terima kasih. Nah, jadi kita bakalan mulai video ini. Udah mulai dari tadi. Oke, jadi hari ini aku mau unboxing guys. Karena ini udah aku buka sih sebenarnya plastiknya. Jadi ini dari Scarlett Whitening. Aku beli ini body care yang body care yang apa ya namanya? Ini tuh lagi-lagi kalau misalnya kalian pesan Scarlett, packaging-nya itu bagus banget karena ini dia. Oh my god. Ini beda. Kincir. Gak apa-apa ya. Jadi ini tuh bagus. Gak pecah juga. Jadi ini ada body scrub yang pomegranate, terus ada ini masih baru ya guys, ada stikernya juga. Halo sahabat si Scarlett gitu. Nah ini dia stikernya. Serum yang acne. Nah ini ada serum yang acne, terus yang aku pakai itu jadi aku ada pesan body scrub yang pomegranate, terus ada apa namanya ini? Ini ada body shower yang brightening shower scrub cucumber, terus ada yang body lotion yang charming. Nah ini tuh fragrance brightening body lotion. Katanya tuh ini harum banget guys. Aku belum pernah pakai yang ini dan aku juga belum pernah pakai yang ini. Dan ini juga aku belum pernah pakai. Kita buka ya. Jadi ini kan masih baru. Ini dia. Ini tersegel. Kita buka ya. Ini tuh harum banget sumpah. Ini harum banget guys, jadi sekali lagi aku suka banget kalau wangi, kalau habis mandi pasti ini kalau misalnya kita pakai kayak segar banget kita pakai ya. Nanti aku kita coba di sini. Ini dia. Nah ini tuh teksturnya lembut banget. Jadi itu tekstur body scrubnya lembut, jadi nggak bikin kulit sakit. Nah ini kita tinggal putar-putar, kita ini biar dagingnya kita
Nah ini jadi aku udah bilas pakai air. Pakai air lah. Ya udah aku udah bilas. Aku lap dulu ya. Jadi ini tuh harum banget. Jadi wanginya tuh nempel di kulit kita. Harum banget guys. Nah ini dia. Terus. Nah, jadi ini tuh body scrubnya harum banget dan ini juga nggak sakit kalau kita pakai, jadi bagus buat kalian coba. Karena aku udah pakai yang body scrub yang Romansa kemarin, terus aku pengen coba yang body scrub yang Pomegranate ini dan akhirnya aku beli. Terus yang kedua ada ini dia yang body shower nih, brightening shower scrubnya ini versi Bubar, yang itu masih ada segelnya itu segelnya wangi banget, mau bau gitu. Aku buka dulu ya guys. Hai guys, aku balik lagi, jadi udah aku buka. Tau gak aku bukanya pakai apa? Pakai gunting kuku. Nah ini dia Starlight yang versi Cucumber. Nah ini tuh harumnya kayak manis gitu. Kalian ngerti gak sih? Yang wangi tapi wanginya tuh kayak manis gitu. Ini pasti kalau misalnya kita habis mandi baunya pasti cium sampai ruang tamu. Ini basah. Nah jadi ini tuh harum banget guys. Aku udah gak sabar pengen coba yang ini. Jadi udah aku gak usah coba ya yang ini karena capek. Ini juga kalau dicoba harus pakai air dan aku masuk aku nggak ini ke toilet. Aku suka banget baunya yang ini. Ini harum banget guys. Jadi ini aku beli yang ini juga. Terus yang terakhir ada yang ini. Ya ampun, kenapa tadi aku nggak bisa? Lebar banget ya. Nah ini dia. Ini belum aku buka tapi harumnya udah dicium. Ini tuh kayak bau apa ya? Jadi mungkin kalau misalnya ini ada harumnya, tinggal kita open. Nah ini tinggal kita pencet. Kita habis pakai ini tuh meskipun kita nggak mandi, terus kita kalau misalnya kayak kita keluar wanginya tuh kecium orang, jadi orang tuh nggak bakalan notice kalau misalnya kita ternyata nggak mandi keluar rumah. Ini harum banget, jadi ini tuh harum banget, jadi aku suka banget sama baunya. Jadi ini tuh juga kan ini udah mengandung vitamin E sama glutathione. Jadi ini tuh bagus buat kulit kita karena ini juga melembabkan kulit. Aku suka banget sama baunya yang ini. Ini tuh kayak bau parfum apa gitu. Aku nggak tahu namanya. Jadi aku suka banget yang ini, gengs. Nah, jadi buat kalian kalau misalnya kalian mau
beli produknya Scarlett, kalian bisa langsung beli di Shopee atau beli di Instagramnya atau cek di Instagramnya. Aku selalu kasih link di description box buat kalian biar lebih mudah. Ini satuannya 75.000. Sekali lagi, ini tuh kalau Scarlett harga satuannya 75.000. Jangan sampai kalian beli yang enggak ori, karena Scarlett itu banyak banget yang kayak apa ya, yang enggak orinya. Jadi kalian harus beli di official official Scarlett-nya. Aku udah kasih linknya di description box. Nah, jadi ini tuh satuannya 75.000. Kalau kalian mau beli lebih murah, kalian bisa langsung beli dengan harga 300.000, dan itu udah dapat satu box eksklusif dari Scarlett dan juga ada gift-nya gitu. Nah, jadi ini body care terbaru aku, karena sebenarnya yang kemarin belum habis, masih ada karena ini kan ukurannya besar kan, jadi bisa lah ganti-gantian dipakai. Cuman karena aku penasaran banget sama yang ini, karena banyak juga yang notice aku kayak ini gimana kak yang charming. Nah, jadi akhirnya aku beli juga dan ternyata harum banget. Jadi Scarlett tuh kayak identik sama wangi. Menurut aku wangi banget sih Scarlett ini. Semua produk-produknya tuh wangi banget. Aku pertama kali pakai Scarlett itu yang lotionnya yang romansa kan. Aku nggak tahu yang warna pink pokoknya. Jadi kan aku pakai yang warna pink, warna kuning yang freshy, sama freshy sama ini yang ketiga yang ungu. Ini yang charming. Sebenarnya masih ada varian lain, tapi ya udah. Segitu aja dulu untuk video kali ini. Udah selesai videonya guys. Jadi buat kalian yang mau beli ini, kalian bisa langsung cek di description box sama di Instagram Scarlett. Ini harum banget guys. Aku suka banget sama baunya. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka. Ini aku nggak di-endorse sama Scarlett ya. Aku emang suka aja sama produknya Scarlett karena kayak wangi banget. Terus aku kan suka sama yang wangi. Nah, terus ini juga membantu Scarlett ini tuh membantu mencerahkan kulit kita. Jadi kalau misalnya temen aku tuh bilang kayak temen aku tuh kemarin nanya, karena dia like kayak lagi check out. Belanjaannya, terus dia bilang ini kayak cepet kan putihnya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang untuk memutihkan sih enggak, karena Scarlett ini tuh kayak membantu mencerahkan kulit kita gitu. Kalau misalnya kayak dibilang putih enggak juga, tapi kalau misalnya membantu mencerahkan kulit ya emang iya. Aku enggak ini enggak munafik kalau misalnya enggak munafik lebay. Jadi udah sih segitu aja. Jadi aku suka banget sama produknya Scarlett ini. Okay, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Terima kasih untuk bantuin aku juga untuk 5.000 subscriber. Jadi kalau misalnya nanti aku udah 5.000 subscriber, aku bakalan bikin giveaway pertama. Makanya kalian bantu terus channel aku, jangan lupa kalian subscribe. Jangan lupa juga kalian komen di bawah aku harus bikin video apa lagi. Yang satunya cerah, yang satunya hitam. Ya pokoknya segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Sekali lagi buat kalian yang mau beli produknya Scarlett, kalian bisa langsung klik linknya di description box. Ada link Shopee sama Instagram officialnya Scarlett. Udah gitu aja, nanti kita nggak berpisah. Aku dari tadi udah ya, tapi ternyata nggak udah kayak hubungan aku sama dia. Okay deh, dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.